Arda Guler bidik trofi pertama di Real Madrid, Real Madrid berhasil melaju ke final Piala Super Spanyol, Arda Guler pun membidik trofi pertamanya bersama klub anyarnya tersebut. Laga sengit tersaji saat Real Madrid bersua Atletico Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol, Stadion Al-Awal Park Riyadh jadi saksi tercipianya 8 gol selama 120 menit pertandingan. Ya, duel Real Madrid versus Atletico harus dituntaskan lewat babak tambahan setelah kedua tim imbang 3-3 di waktu normal. Los Merengues berhasil mencetak 2 gol di extra time dan memastikan kemenangan 5-3 atas Los Colchoneros. Arda Guler baru dimainkan di awal paruh kedua babak tambahan, dia tak berkontribusi banyak di lapangan tapi turut senang dengan kesuksesan Real Madrid ke final. Guler pun berambisi mengantarkan Madrid juara Piala Super Spanyol, andai tercapai maka itu menjadi titel pertamanya bersama Los Blancos. Hari ini adalah pertandingan Piala Super pertama saya sangat senang kami menang melawan Atletico Madrid, kata Guler dilansir dari Football Spanyol. Ada suasana kekeluargaan dan persahabatan yang sangat baik di sini di Real Madrid, siapapun yang jadi lawan tidaklah penting, sambungnya, kami adalah Real Madrid jadi kami akan bermain untuk menang tidak peduli siapa lawan kami. Saya harap kami bisa memenangkan Piala Super, Arda Guler menegaskan, Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona di final setelah mengalahkan Osasuna. Partai final Piala Super Spanyol dijadwalkan pada Senin dini hari WIB di Stadion Al-Awal Riyadh. Bidik trofi Piala Super Spanyol, Xavi, bisa jadi titik balik musim Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengatakan trofi Piala Super Spanyol 2023/2024 dapat menjadi titik balik penampilan Barca yang masih sulit menemukan permainan terbaik musim ini. Hal ini kata Xavi tercermin dari apa yang terjadi pada musim lalu di mana setelah Barca menjuarai Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-1, timnya kemudian memetik 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pertama, kami sangat menghormati Osasuna, namun mengangkat Piala Super bisa menjadi sebuah titik balik kami musim ini, seperti yang kami alami tahun lalu, kata Xavi seperti dilansir laman resmi klub. Di tengah penampilan tidak konsisten Barcelona musim ini, Xavi mengatakan ia akan berusaha menampilkan formasi dan permainan terbaik di lapangan saat menghadapi Real Madrid. Kami kembali ke gaya kami tapi kami perlu menemukan konsistensi, kami perlu meningkatkan di kedua area, kita harus lebih tegas, kami akan memulai tim terbaik berdasarkan semua keadaan, ujarnya. Lebih lanjut, sang lawan merupakan tim pemuncak Liga Spanyol musim ini. Xavi tidak ingin menganggap remeh tim asuhan Carlo Ancelotti itu. Terlebih pada pertemuan pertama pada musim ini di La Liga, Barcelona juga kalah melawan Madrid skor tipis 2-1 di Olimpik. Ancelotti adalah pelatih hebat yang mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertandingan, timnya memiliki energi yang tinggi, mereka menekan dengan sangat baik bermain di sisi sayap, mereka adalah lawan yang tangguh dan tangguh yang sangat kami hormati, tukas Xavi. Brahim Diaz, kita tunjukkan apa yang bisa dilakukan Real Madrid. Gelandang Real Madrid Brahim Diaz senang mencetak gol dalam kemenangan semifinal Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid di Riyadh. Gol bunuh diri yang dilakukan bek Stefan Savic dan gol Brahim Diaz di akhir perpanjangan waktu memberi Real Madrid kemenangan comeback 5-3 atas rival sekotanya Atletico di semifinal Piala Super Spanyol di Riyadh pada Rabu. Momen-momen ini hanya bisa dialami di sini, kami semua yang bermain memberikan segalanya, kata Brahim setelah laga. Saya sangat senang dan kemenangan ini terasa luar biasa, kami menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan apa yang dimiliki Real Madrid, laju pertandingan sangat intens dan kemudian sulit di perpanjangan waktu, kami memberikan ekstra itu dan kami bangkit dari ketertinggalan. Dengan pertandingan menuju adu penalti, gol bunuh diri Stefan Savic di bawah tekanan Jose Lu membawa Madrid unggul dan pemain pengganti Brahim memastikan kemenangan melalui serangan balik dengan kiper Atletico Jan Oblak keluar dari posisinya.
Saya tidak lamban saya melihat Oblak tidak berada di depan gawang dan dia tidak terbiasa melakukan sprint dan itulah mengapa saya mengalahkannya dalam perlombaan. Saya menyelesaikannya dengan sangat baik dan saya merayakannya seperti gol Madrid, dengan penuh semangat dan hak untuk mencetak gol. Akhirnya, ini adalah sebuah keluarga dan seluruh klub seperti ini, tambahnya, Madrid pun lolos ke partai final Piala Super Spanyol dan akan hadapi Barcelona. Carlo Ancelotti takjub lihat 3 bek Real Madrid bobol gawang Atletico Madrid. 3 bek Real Madrid berhasil membobol gawang Atletico Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol 2023/2024. Aksi barisan belakang El Real tersebut membuat Carlo Ancelotti merasa takjub. Madrid berhadapan dengan Atletico di Al-Awal Park at King Saud University Riyadh Kamis dini hari WIB, melakoni duel bertajuk El Derby Madrileno tersebut Los Blancos mendapat perlawanan sengit. Namun akhirnya, setelah menjalani pertandingan selama 120 menit Real Madrid berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan 5-3, 3 dari 5 gol Madrid dicetak pemain bertahan yakni Antonio Rudiger, Ferland Mendy dan Dani Carvajal. Carlo Ancelotti mengaku takjub dengan aksi 3 bek Real Madrid yang sukses mencetak gol. Menurutnya pemain bertahan membobol gawang lawan merupakan sesuatu yang aneh. Cukup aneh bagi pemain bertahan untuk mencetak gol, namun kami harus yakin bahwa ini hanyalah satu hal lagi, kata Ancelotti. Pergerakan itu penting dan bisa menimbulkan kejutan bagi lawan karena tidak memiliki posisi tetap di depan. Hal ini bisa terjadi pada beberapa kesempatan, sambungnya, kami harus ingat bahwa gol pertama seharusnya bisa dipertahankan dengan lebih baik dari bola mati, kata Carlo Ancelotti, yang kedua adalah gol hebat dari Griezmann, yang menghasilkan laju spektakuler, tujuannya adalah untuk menang dan kami mencapainya, ujarnya.